Halo semua, selamat datang di channel Robby Abdul Malik. Toyota akhirnya mengumumkan detail untuk GR Corolla. Mulai dari model hingga harga paket yang tersedia. GR Corolla hadir dalam 3 model, yakni Morizo Edition, Core Edition, dan Circuit Edition. Model Core Edition dilego seharga $37.000 atau setara 551,8 juta. Model Circuit Edition dibanderol seharga $43.995 atau sekitar 656 jutaan. Dan edisi Morizo dibanderol dengan harga $50.000 atau sekitar 745,7 jutaan. Model Core Edition hadir dengan output tenaga 300 HP dan torsi 372 Nm. Di dalamnya terdapat akses interior hitam dan abu-abu pada aluminium, layar instrumen 12,3 inci, layar infotainment 8 inci yang terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta sistem audio 6 speaker yang merupakan satu-satunya GR Corolla yang tersedia dengan paket. Paket pertama, yaitu Performance, hadir dengan limited slip differential buatan Thorsen di depan dan belakang. Rotor rem depan berventilasi dan slot 14 inci, kaliper depan 4 piston dan 2 piston di belakang. Selain itu, pembeli GR Corolla Core dapat menambahkan paket teknologi yang terdiri dari pengisi daya smartphone nirkabel, sound system JBL, dan navigasi terintegrasi. Terakhir, paket cold weather yang menyediakan kursi dan setir berpemanas. Korean Core tersedia dalam warna ice cap, black, dan supersonic red. Selanjutnya, Circuit Edition dengan opsi ekstra model dari Core Edition, yaitu mendapatkan semua paket yang tersedia di varian Core namun disertai atap serap karbon, vented bulge hood, fox leather trim sport seats, leather wrap shift knob, dan rear lip spoiler dan tombol shift dengan tanda tangan bos Toyota Akio Toyoda. Terakhir, ada model Morizo Edition. Walaupun punya output tenaga yang sama dengan Core dan Circuit Edition, Morizo Edition punya torsi yang lebih besar, yaitu 399 Nm, dan bobot yang lebih ringan hanya 1.445 kg, atau lebih ringan 48 kg dari Circuit Edition. Selain itu, GR Morizo Edition juga dilengkapi dengan ban Michelin Cup 2, Toyota juga melepaskan kursi belakang, mobil speaker pintu belakang, pengatur jendela belakang, dan bilah wiper belakang. Mobil GR Corolla hadir dengan sistem all-wheel drive yang dapat mengirimkan hingga 70% tenaga ke roda belakang. Toyota GR Corolla juga dilengkapi sejumlah fitur keselamatan seperti automatic emergency braking with pedestrian detection, adaptive cruise control, lane centering, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dan automatic high beam highlight. Klik like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton.